Wis gak iso mbayangno keruwetane ya apa ya cak awak dhewe iki sebagai masyarakat ya ndelok wis koyo ngono dibalekno maneh karo sing ngatasi. Lah ya itu. Aku kadang ya gumun, ya heran. Lah wong kabupaten liya ya gak ono sing koyo ngene. Antarane nggone sing siji bupati ambek DPR. Iki mbuh ono apa ngene lho. Apa kurang menyane apa ya apa? Kok iso? Kok iso menyane? Lah ya sapa ngerti danyange iki sing garakno danyange iso moro-moro iso apa ya kesru wae. Kok banyu mbek minyak. Sakjane ya mbuh iki ya apa carane? Maksudnya sapa sing kate ngawali? Umpama perlu ono mediasine ya ya gendang. Soale masyarakat iki kan anake sampean kabeh. Padha ngenteni. Ya apa sih enak iki? Iki Kabupaten Bondowoso wis mulai bergerak. Lumajang bergerak, Banyuwangi tambah mumpul. Lah Jember kok isine eker-ekeran tok ae. Lah iki kabupaten apa sinetron to asline? Ayo sing gendang wong-wong jare. Drama. Anjene cah wong biasa niku kan lek misal ono pencairan dana ta apa, iku nglibatno kabeh ngono lho DPR ambek bupati. Lah iki diatasi dhewe. Lah misale koyo nang omah iku lak yo padha ta, kate tuku kulkas kan yo rundingan antara bapak ambek ibu. Rundingan tuku kulkas sing koyo apa. Lah iki kok moro-moro ditangani ibu etok ya terus yo opo ya mau kondang mari yo cak iku mau solusi sing kapene cak sapa Lanyala iku patene lapor nang presiden wis sampean laporno ae cak wis mbuh wis sampean laporno yo opo enake yo opo ceritane ben paling ndak ndang mari lah aku dhewe terus terang duduk aku tok wabil nggo jago-jago ngono arek warga Jember padha sambat kabeh iki kate dikapakno sih iki lho kabupaten kok koyo drama Korea. Todus pasrah ya pasrah wis. Nah, iki omong-omong masalah COVID-19 nih. Virus corona. Iki nggone Dinas Infocom, Informasi dan Komunikasi ngadakno tes rapid kanggo para jurnalis. Wah, iki wingi aku melok, Cak. Oh, iya, termasuk di rapid. Kayake ono nang iki, ono nang berita mending awak dhewe delok sik ya, Cak ya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 gelar rapid test nang puluhan jurnalis media elektronik ambek media cetak nang Kabupaten Jember. Nang rapid test iki, para jurnalis iku dijepik conto getihe. Gawe periksaan awal ben weruh resiko terinfeksi COVID-19. Petugas yo nglakoni identifikasi ambek pemetaan wilayah lingkungan kerja. Rapid test iki diadakno nang kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember sing kecatet kurang lebih ono 100 uang jurnalis. Kalau sumber data kita sebenarnya ada sekitar 100-an lebih yang ada di data kita, tapi sampai saat ini tidak sampai 100%, mungkin masih teman-teman ada yang liputan sehingga masih belum melaksanakan rapid test, tapi harapan kami nanti akan kita jadwal kembali. Karena kita tahu bahwa teman-teman media utamanya wartawan ini kan sering berhubungan langsung dengan masyarakat di lapangan. Jadi teman-teman merupakan juga termasuk orang yang rentan terpapar virus, oleh karena itu untuk memastikan kesehatan mereka. Rapid test nang kalangan jurnalis iki tibae oleh sambutan positif. Polae saklione iso ngidentifikasi penularan sejak dini, uga dadi upaya proteksi awak teko ancaman virus corona. Kita baru pertama kali ya kalau di kalangan jurnalis sendiri melakukan rapid test COVID-19 ini. Meskipun sebenarnya kita memang beresiko tinggi karena tugasnya di lapangan. Nah hari ini kita cukup bersyukur karena difasilitasi oleh PMK Jember melakukan rapid test ini untuk melakukan pemeriksaan kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman jurnalis semua, agar supaya kita bisa menganalisa diri sendiri sejauh mana kita tingkat resikonya dan kita bisa melihat hasilnya. Dari situ kita menjadi sebuah referensi agar supaya kita tetap bisa menjaga segala aktivitas yang peliputan di lapangan. Kalau sekiranya beresiko, kita harus menerapkan segala APD, segala protokol sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ini seperti itu. Teko Jember, Tim Liputan Jember 1 TV, ngelaporno.